Ribosri. Nanti kita mau cobain seberapa besarnya itu si konturnya. Tadi pesan yang bakar satu, yang sop satu. Ya nanti ya. Teh manis ya. Teh manis anget. Nah ini dia sop kondro dengan taburan bawang goreng yang melimpah. Pas banget karena ternyata porsinya besar, jadi saya dan suami bisa dalam satu porsi aja. Nah yang berikutnya yang kita pesan lagi yaitu iga bakar. Dan untuk porsi sama juga besarnya. Tapi sayangnya aku tuh gak berekspektasi bahwa ini tuh bakalan berbumbu kacang. Karena jadi kayak makan sate aja gitu loh. Ditemani sambal yang rada cair gitu, tapi gak pedes loh ya menurut aku. Dan juga jeruk nipis yang bikin seger. Ini yang bakar sudah dipotong-potongin. Tadi terlalu besar dan gak dikasih pisau. Jadi minta dipotongin boleh banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kuah kondro bakar. Iya itu kayak bumbu sate. Karena baunya juga bau bumbu sate. Ini rasanya juga sate. Kalau untuk rasa dan bumbunya itu udah oke banget. Hanya saja untuk dagingnya masih lebih keras. Tinggal diumpukin sedikit lagi biar oke. Oke, segar karena panasnya dapat. Bumbunya enak. Bumbunya nih. Ini kasih jeruk nipis, manis.